sifatnya calon konstitusional. Jadi saya mengatakan bahwa ada perbedaan antara pendirian negara dan luar negara dan dengan kita pembangkang, yaitu kita katakan two state solution itu juga diambil kira beberapa syarat yang telah dikenakan. Kedua, ini perbezaan yang utama. Kita seolah-olah kalau to protect the security of Israel itu seolah-olah Israel yang tertindas. Tapi yang tertindasnya adalah Palestin. Jadi Malaysia tidak pernah menyokong Israel membuat apa jua pun untuk kepentingan keselamatan mereka, termasuk pembunuhan, termasuk penjaraan, apa semua yang dinyatakan dalam jawatan-jawatan. Jadi itu perbezaan yang utama. Dia kata to apa to support, to give all support to others semua. Nanti you refer to jawapan. Tapi pendirian Malaysia tidak begitu. Kita katakan bahwa Israel haruslah menghormati keputusan resolusi-resolusi bangsa-bangsa bersatu dan juga ini usaha damai yang ditentukan oleh yang berdasarkan kepada two state solution. Yang based on Arab Initiative Important Roadmap. Jadi itu yang pendirian Malaysia. Jadi memang perbezaan itu yang kepada bahawa tidak apa ni ini pendirian ketua pembangkang dengan kerjaan sama itu tak betul. Ada kawan mengatakan kita tidak mengiktiraf itu dan raya. So kita lebih kepada bulan kita pasal apa kita fakta ini memang yang telah diiktirafkan. Ini Palestine Liberation. Jadi Hamas ini satu parti politik. Jadi yang berbincang tentang keamanan Israel Palestine adalah Fatah. Jadi kita jangan mengeruhkan dari keadaan dan oleh itu kita menyokong penuh atas usaha-usaha yang telah dijalankan Fatah daripada Al-Gaham Yasser Arafat tadi. Dari pendirian kita memang persisnya kita tidak pernah buka. Jadi bukan soal kita sama ada recognize Hamas atau tidak, tapi yang kita recognize bahwa ini Palestine Liberation ini yang bertanggung jawab untuk mencari keamanan di antara Israel dengan Palestine. Banyak tadi disebut pertemuan Anwar dengan Khalid Mishal ini sebenarnya adalah pemimpin biru politik di Syria. Adakah kerajaan juga mengiktiraf Khalid Mishal ataupun lebih? Saya belum dapat maklumat yang kebetulan seperti itu. Dan nanti kalau ada saya dapat maklumat baru saya komen. Dan tentang kita punya pendirian. Masalah apakah berbagai yang telah dibicarakan dan ya, itu sebenarnya apa yang buat dalam pendirian pembangkang bukan pendirian Malaysia.